apa-apa ilmu lah, asalkan ilmu itu bukan ilmu sihir, ilmu yang haram disampaikan, ilmu cara mengikat perempuan itu tak boleh pakai sihir, ilmu memikat, ilmu membenci, ada juga sihir, itu sihir semua kan, ilmu membenci. Kita ni tak kenal dengan orang tu. Anak orang tu dah berkawan gila dengan anak kita. Bukan berkawan betul lah, berkawan gila dengan anak kita. Anak kita nak buat. Tak kenal orang lelaki. Tak kenal orang lelaki. Mungkinlah ada sesuatu pada orang lelaki tu yang kita tak lupa. Jadi, oleh kerana anak kita dah betul-betul berkawan gila dengan orang lelaki, kita cari jalan macam mana nak pisahkan. Kalau kita minta tolong Ustaz tak hari Ustaz tolong doa Ustaz nak jadi dia betul. Dia lagi dia betul dengan Pak Bo dia nak kahwin. Kami dah jenuh nasihat lah kerana doa kita. Saya dia nak sampai dia kata saya nak kahwin dengan bapak yang nak kahwin. Jadi macam mana Ustaz? Ustaz tolong doa Ustaz. Tolong tawar ke apa pun Ustaz. Pukul saya dia bagi anak saya, anak saya dia punya bumbu. Tak hari. Dia pergi cari bumbu. Dia cari pawang. Dia dengar cerita ada sebuah kampung sana, ada satu bumbung ni pandai buat ubat pengunci. Dia pun pergi. Itu dia kata. Sihir. Ilmu sihir memang haram diajarkan. Haram diajarkan dan haram diamalkan. Itu orang yang mengajar. Orang yang belajar macam mana? Dia ulama menentukan harus. Tapi belajar tu bukan belajar untuk yaman, belajar untuk tahu. Contoh, macam kalau kita pergi dengan tawar penuhi. Tawar penuhi. Nuh jauh. Kita kat sini, kat video ni. Nuh. Tu tak pengerah. Tak ni balik-balik. Pengerah. Tak ada mak lain tentang kita yang saya sebut. Okeylah. Saya tukar lah. Tanya PI. Macam mana? Tu dia. The Sultan Mustiq of Asia. Benua Asia paling selatan sekali. Ujung. Anak kita dah jumpa dengan orang sana. Kita tak lari pun saudara. Memang tak lari tempat saudara mara. Memang kita tak lari dari PIA. Tak ada saudara mara pun tak ada. Kenalan pun tak ada. Ingat kau. Bertanda pun tak ada. Anak kita nak. Perempuan. Orang sana anak lelaki. Tanda pun dia. Dah perlu izin, pergi sana tak? Jadi pergi sana nak makan sana pun kena jadi. Ada cara-cara dia. Itu tuan-tuan kita mengajar. Takkan saya nak ajar tuan. Tapi yang saya tahu, kalau makan, kata orang lah, pinggan tu berapa ke bawah. Nasi tu panai, keluar asap, berapa ke bawah. Kalau panai juga, hangat, kalau sejuk, ada benda dalam. Jangan makan. Ataupun kalau dah nak kena makan pun, bacalah apa yang Nabi ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulu masyaikhu kalau wa sabaq wa sabiyun alim. Bacalah bismillah tu. Pokok boleh neutral. Kalau asid dineutralkan dengan alkali. Tahu itulah. Kita tahu, kena tahu. Santau ni macam-macam, santauan ni kena tahu juga. Macam-macam lah. Ada setengah orang dia pandang je. Apa lagi dah syat? Sentau. Dia pandang. Dia tengah makan. Dia pandang kita makan. Tentang tu benda ada dalam makanan kita. Memang kata tak? Sentau. Jadi sentau tu bahaya. Tu jadi kita kalau. Kalaulah kita ni pergi ke tempat yang asin tak pernah sampai. Benda-benda ni kita dah tahu. Tahu tak apa. Tapi jangan ni. Amalkan ilmu sihir. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, ini dia. Bila kita ajarkan, dapat pahala. Dan wanasyarahu disebarkan. Contohnya ada ceramah perjamin. Saya tahu lah, tapi bila saya pandang bapak nyataan, baru saya nampak teman lagi. Sampai depan teman perjamin. Di Masjid Jami Al-Mu'min. Ada dia punya poster
kesempatan dan peluang. Mudah terdapat peluang. Memanglah jauh sikit daripada kita. Daripada saya pun dah tentu jauh dah. Daripada tuan lagi jauh. Besok pagi saya kuliah subuh di Masjid Jamik Baru. Ini Masjid Jamik lama. Masjid Jamik Baru. Besok. Tuan-tuan dah selesa daripada timur dan kopi tu berapa lama dah. Lagi awal saya kena keluar daripada pagi. Lagi awal saya kena keluar. Kalau tadi saya keluar 6.10. Kalau daripada nak tergubing tu, pukul 6 ataupun sebelum 6 lagi dah kena keluar. Bayangkan. Paling dekat. Tapi ambil keluar. Kita sebar-sebarkan. Kalau terima SMS, forwardkan kepada sahabat-sahabat. Kalau kita ada email, dapat melalui email, forwardkan melalui email. Kalau kita ada Facebook, forwardkan melalui Facebook. Orang muda punya kawajak lah tau. Dengan Facebook, Twitter tu orang muda punya kawajak tu. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram tu apa kan? Atau orang muda punya kawajak tu kan? Takpelah kita orang yang tak berapa nak muda ni, SMS pun dah kira baik. Sebarkan melalui SMS. Dapat SMS hantar. Dapat SMS hantar. Dapat mana? Ya, tak. Itu dia. Itu warna syarah. Ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Jadi ada dua. Diajarkan pun dapat pahala, disebarkan pun dapat pahala. Contohnya katalah kuliah kita ni pagi ni masuk dalam YouTube. Kita letak kat wall kita di Facebook, di TV. Kemudian kita letak pula kursi pula kat wall kawan-kawan lain pula. Kalau kawan lain dapatkan kawan dia tu, bacakan kawan dia tu, tak semuanya kawan dia tu. Jadi, dah tersebar. Ilmu itu tersebar. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi, walaupun kita yang menyebarkan ni ditakdirkan pendek umur, ajar sampai, tapi pahala tetap sampai kepada walaupun kita dah tak ada, dah meninggal dunia, pahala kita menyebarkan ilmu tu. Kita tak pandai belajar, kita pun belajar juga, tapi kita sebarkan. Itu yang pertama. Awalan al-salihan tarakah, atau anak yang soleh yang ditinggalkan. Jadi kita ni tuan-tuan sebagai ibu bapa, memang kita nak meninggalkan anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Kalau tak semua pun dapat seorang dua pun jadi anak soleh yang mendoakan kita. Kalau boleh semua anak kita 6 orang, 6-6 jadi anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kita. Dan sebab bila dia mendoakan kita, pahala itu akan sampai kepada kita. Dia bacakan Yasin untuk kita, pahala sampai kepada kita. Dia bacakan Al-Quran untuk kita, sampai pahala kepada kita. Dia berzikir sedekahkan pahala kepada kita, sampai pahala kepada kita. Kalau anak tak buat soleh, anak kita tak semayang, anak kita tak solat berjamaah, macam mana? Macam mana? Pahala sampai kita. Sebab dia bukan anak yang soleh. Semayang tak pernah, baca Quran tak pernah. Ada takkan kenduri arwah kita pegang surat Yasin dia. Umat kami baca Yasin. Apa yang dia baca, entah. Dipun dia. Sebab awal dia semua baca Yasin. Yasin, Al-Quran, Hakim, Inna kalamil mursalin, ala siratil mustaqim, tazir azizil mahrim. Apa yang dia baca kemak-kumit. Kita nampak dia baca. Baca tidak, kita tak tahu. Sebab dia bukan anak yang soleh. Itu buat kita kalau boleh biarlah anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang soleh. Biarlah anak-anak yang soleh. Jadi
kita berdoa kepada Allah SWT, Rabbi, Rabbana hablana minasolihin. Ya Allah, kurniakanlah kami anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kami daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami penyejuk mata. Sebab apa dia penyejuk mata? Dia jadi anak soleh, penyejuk ke mata mak ayah. Cuba kalau jadi anak yang tak soleh, sejuk ke mata kita melihat anak kita kena tangkap mak mutin. Anak kita kena tangkap makan dadah, bukan usap dadah, makan dadah. Anak kita kena tangkap haluan. Sonok kita tak sonok kita eh? Orang kata anaknya anak Pak Haji, Pak Haji Man, kena sonok. Kalau dia si nama Osman, saya tak maaf lah. Osman atau Sleman, tak maaf lah. Anak pada Pak Man, Pak Man Jung kampung, anak dia macam satu video saya baru dapat video dah lama. Masa tu tuan-tuan pemuda orang tiga umur 30-an, 20-an, tahun 84 video ni. Kalau saya sebut pelakon nama video ni, tuan-tuan ingat-ingat lupa. Jadi baik tak saya sebut, sebut pun mekau. Tapi cerita dia dia ni janda, ada anak dahulu, ada anak angkat seorang, anak yatim piatu ni bela dia nak angkat lelaki. Anak perempuan tu seorang, anak angkat lelaki, yatim piatu bela. Tak berapa codik apa tu, ada bodoh-bodoh halam sikit. Carilah dalam YouTube, tak apa cerita. Bawa BSPM, minta nak masuk maktab. Dalam menunggu-menunggu tu, ada satu doktor muda. Masa muda ni doktor, masa dah tu jadi pegawai polis. Tak faham lah saya pelakon ni. Doktor muda bekerja di kampung, nampak pula budak perempuan ni dah suka pula jalan jadi boyfriend girlfriend pula. Kemudian timbul cakap-cakap di kalangan kampung, ada perhubungan sulit dengan cikgu. Kemudian doktor tu cabut. Dan cerita lain pula, dengar-dengarnya kata doktor tu cabut sebab budak perempuan ni dah mengandung 7 bulan. Dan tersebar cakap-cakap yang tak baik. Kemudian ada pula orang datang masuk minang pula budak perempuan. Masuk minang, yang lelaki ni pergi kedai kopi. Sebar-sebar dapat tahu ke, beritahu mak dia jangan, saya tak nak minang ni teruskan. Siapa? Buat apa pindah orang-orang ni sebab kelapa ni tembuk tupai. Dan dah tu mak dah kata ni pun tu, kalau macam tu baik tak payah petik bunga yang lain. Mak ni perempuan ni dah penilalan akhirnya mati berlulu. Dah kena heart attack, mati berlulu. Nampak? Sonok ke mak dah perempuan tadi bila orang kata anak dia bukan anak yang soleh, anak yang mencontil Allah muka dia. Sonok ke si ibu? Tak sonok sebab apa dah lagi tuan-tuan. Kalau anak kita mencontil Allah muka dia, sonok.